model fierce, tinggi, diet, sporty, cantik, unrelatable, istimewa, good looking, tinggi banget, fashion. Oh my god. Kok bisa sih? Oke. Takut. Oh, model Indonesia tuh kayak maksudnya yang seksi-seksi erotis gitu jadi. Model, tapi gak tau kenapa gue ngerasanya kayak lebih kayak agak ada sinisnya gitu. Sebenarnya beda-beda sih, ada yang positif tapi ada juga yang menyilatkan agak-agak negatif. Reaksinya, wah tinggi ya, wah kurus ya, pantesan aja jadi model. Tentang industri model, sebagai model sendiri, orang-orang melihat kita tuh sebagai hidupnya glamour, mahal, dan semua serba mewah. Tapi sebenarnya kita itu perlu kerja keras di balik layar, dan juga kita harus bisa fokus dan juga bisa harus pintar membawakan diri ketika desainer meminta kita untuk perform. Model itu banyak banget loh yang sekolah S1, S2, bahkan mereka teman-teman aku ya, terutama mereka jago banget yang namanya, ada yang jago banget cooking, masak, ada yang jago bisnis, ada yang jago bikin konten, ada yang jago menggambar, ada yang bahkan lagi sekolah psikologi. Jadi itu benar-benar model itu tidak perkara cuman pintar jalan dan foto gitu. A lot, salah satunya you don't always get paid for work. Kalau industri modeling dan industri fashion itu eksklusif dan high class kayak gitu. Tapi sebenarnya orang-orang di industri fashion dan industri modeling itu datang dari kelas sosial yang berbeda-beda. Dan bukan berarti kalau kamu jadi model terus auto tajir gitu, enggak. Jadi we have to work hard for it gitu. Kita harus kerja keras supaya bisa mencapai itu. Orang melihat kerjaan itu sepertinya gampang, tapi di balik semua itu kita memerlukan dedikasi dan kerja keras untuk bisa menampilkan kesempurnaan itu. Beauty standards-nya kali ya, karena kalau di dunia modern itu kan it's all about mau nggak mau kita harus lihat dari segala macam, harus lihat dari fisik gitu kan. Dan menurut aku beauty standards di Indonesia itu untuk modeling kayaknya masih agak kayak terlalu banyak di kelas-kelas gitu loh. Kayak misalkan kayak untuk komersil, kayak kulit-kulit kayak aku nih, kulit kayak sawo mateng, kulit coklat itu kayak susah banget untuk dapat komersil. Kenapa? Karena katanya kurang menjual kalau untuk kulit coklat. Kayak mereka masih prefer kayak kalau cantik itu tuh putih, feminin, rambut panjang. Model is stupid. Padahal model itu lebih dari cuma sekedar jalan dan foto. Buat gue menjadi seorang model, gue menggunakan platform ini untuk menunjukkan kepada orang untuk jadi diri sendiri, dan gue pengen orang juga percaya dengan dirinya sendiri. Menurut gue menjadi seorang model adalah kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan toleransi yang tinggi, karena kita tuh beneran bekerja dengan banyak orang banget, dari di depan layar sampai di balik layar gitu sih. Menjadi seorang model buat gue adalah menjadi seorang perempuan Indonesia yang bisa menggunakan platformnya untuk bersuara.
Menjadi seorang model menurut gue adalah sebenarnya beban, karena model itu adalah panutan. Makanya kita semua model, apalagi yang di Indonesia, kita memiliki pekerjaan untuk bisa memberikan influence, bisa memberikan dampak yang positif untuk ya masyarakat Indonesia mungkin. Hello, I'm Advina and I'm traveler. I am a model from Indonesia. Hello, I'm Michelle. I'm content creator and I'm a model. Hi, I'm Roland. I'm a mother of one beautiful daughter and I'm social media specialist for digital parenting platform which is parenttalk.id and I was a model. Hi, I'm Mita Juita. I'm an MC and model. Hi, I'm Elsa. I'm a girl boss and I'm a model. Hi, I'm Clara. I'm a teacher, businesswoman, and I'm a model. Hi, I'm Chloe. I'm a content creator and I'm a model. Hi, I'm Anjani. I run a local brand and I'm a model. Hi, I'm Naija. I'm a radio announcer and I'm a model. Welcome to our YouTube channel! Welcome! Semoga kalian suka dengan konten kita, karena kita akan berusaha membuat konten-konten seperti ini lagi ke depannya. Yes. Jangan lupa subscribe and like.